Assalamualaikum Sobat Bertua, senang banget hari ini kita lagi ada di Batika Hotel Pekanbaru. Nah, Dapur Bertua kali ini mau main-main ke dapurnya Batika Hotel Pekanbaru, mau masak menu untuk berbuka puasa hari ini. Mau tahu menunya seperti apa? Ikuti terus Dapur Bertua. Oke Sobat Bertua, sekarang aku udah ada di barnya Batika Hotel Pekanbaru. Nah sekarang kayaknya paling enak aku pesan minuman yang paling spesial dari Batika Hotel. Dan kayaknya pas banget buat menu berbuka puasa hari ini. Langsung aja ya. Mas, aku mau pesan dong minuman yang paling spesial dari Batika Hotel yang cocok banget buat aku buka puasa nih. Ya, kita ada menu spesial buat minuman. Kita ada di Blue Delight. Oke, okay. Blue Delight. Iya. Jadi Blue Delight kita mau sekalian kita buat, kita dengarkan cara pembuatannya. Oh, boleh ya. Kalau gitu aku mau itu aja deh. Baik. Langsung ya. Oke, okay, yuk kita langsung lihat pembuatannya Blue Delight Batika Hotel Pekanbaru. Oke Mas, kita mau bikin Blue Delight-nya ya. Pertama-tama kita ambil ini buah. Buah leci ya. Ya. Terus kita oke, pakai leci. Ambil satu. Satu. Lecinya berapa banyak? Lecinya banyaknya untuk satu buah ini aja. Ntar kita potong. Bisa kita bagi empat. Oh gitu, satu ya. Leci kita potong empat ya. Iya, nantinya ada satu buah leci lagi yang kita letakkan di dalam gelasnya. Oh, oke. Okay. Setelah ini, kita ambil shakernya. Oke. Okay. Kita taruh di sini. Kita campurkan ice. Ice. Setelah kita masukin es, kita kasih ini sirup ya. Sirupnya untuk sekitar 15 ml. 15 ml. Kita campurin aja. Oke. Okay. Setelah kita campurin, kita bisa shake sama buah tadi sama esnya. Wow. Di shake-shake. Enggak perlu beberapa lama. Oke. Okay. Nah, hanya untuk esnya cair aja. Oke, okay, langsung dituangin ke gelas ya, Mas. Oke. Oke, Mas, selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya kita mau shake lagi untuk 15 ml dengan frenesi dengan ini. Oh, sirup. Campurannya sirupnya. Sirup warna biru ya. Ntar kita campur lagi sama es, baru kita shake lagi, baru kita tuangkan lagi ke dalam gelasnya. Oke, okay, langsung aja deh. Oke. Okay. Ini nggak terlalu banyak, karena pewarnaannya sedikit. Sedikit aja dia ya. Sedikit aja. Dan ini kita bisa tuangin lagi ke sini. Untuk di shake lagi ya? Iya, di shake lagi kita gunakan pakai es lagi. Oke, okay. Es lagi. Di shake lagi ya. Shake, shake, shake. Ini sudah cukup. Oke. Okay. Ya. Kita langsung masukin lagi. Masukin kita lagi. Masukin lagi. Gak usah terlalu keras, karena takutnya ntar warna itu campur. Oh gitu. Blue-nya karena dia lebih keras ya? Lebih keras, jadi kita ngasihnya sedikit aja. Sedikit aja. Kita campurin dengan campurannya. Oke. Okay. Air soda panik. Ya? Iya, air soda. Ini kita campurin ini aja. Ini palingan untuk 30 ml. Oke. Okay. Wah, kayaknya segar banget memang buat berbuka puasa ya, Mas. Iya. Dan kita juga ada kasih satu bisnis lagi buat buahnya. Oke. Okay. Buahnya diiris lagi? Enggak, buahnya kita enggak iris. Utuh ya? Ini kita taruh utuh aja. Kita taruh di atas. Oke. Okay. Untuk ininya. Oke. Okay. Kita bisa kasih garnish. Oke. Okay. Garnishnya kita gunakan dengan strawberry. Bisa jadi, potong aja. Sebelum ini kita cuci dulu lebih baik. Oke. Okay. Biar lebih bersih. Segar banget karena dia juga kelihatan warna-warni, yeah. Jadi enak banget. Dipotong di untuk garnishnya ya. Oke. Okay. Kita potong. Sudah jadi, ini minuman spesial kita, Blue Delight dari Batika Hotel Pekanbaru. Oke. Wala. Blue Delight dari Batika Hotel Pekanbaru sudah siap.
Oke, sobat bertua, tadi kita udah masak-masak satu menu untuk berbuka puasa. Nah, untuk sahabat bertua yang mau adain acara buka bersama bareng keluarga, sahabat, teman, atau alumni sekolahnya bisa langsung mampir ke Batika Hotel Pekanbaru, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 17, Simpang 3. Deket banget sama bandara, jadi akses jalannya juga sangat mudah. Oke, sobat bertua, ikuti terus Dapur Bertua setiap harinya selama bulan Ramadan, dan ikuti terus channel kita di bawah ini. Dan sampai sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai bertemu di Dapur Bertua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.